Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruhnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu. Ilmullah. Dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memandalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Wa ni'mal nasir, dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya mu'allima Ibrahim, mal hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala. Jangan baca mas ya. Kalau luar semayang dimaafkan, dalam semayang boleh membawaki batalnya semayang. Dekat suat tak ada sabdu ya. Kadang-kadang terbiasa baca mas. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku, dan hanya keredoanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku, dan hanya keredoanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredoanmu yang aku tuntut. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. Allahumma ya Tuhan kami, salimna li Ramadan, sejahterakan kami bagi Ramadan. Wasallim Ramadana lana, dan sejahterakan Ramadan bagi kami. Wa tasallamahu minna mutaqabbala, dan sejahterakannya Ramadan, mudah-mudahan diterima daripada kami. Alhamdulillah, bermula segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah masih memberi peluang kepada kita untuk berhimpun pada malam ini, yang tak dapat tidak dimulakan majlis dengan bersama-sama kita melakukan farduan yang maghrib 3 rakaat secara berjamaah.
Kemudian daripada itu, kita membesarkan Allah Ta'ala, kita mentakzimkan Allah Ta'ala, dan kita membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, daripada sifat-sifat kecelaan, yang mudah-mudahan bila keluar dah daripada hati sifat-sifat mazmumah, maka digantikan pula akan dia dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat kepujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak dapat tidak mencuci itu, membesarkan itu dengan memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Menyebut sedikit berkenaan zikir la ilaha illallah, di antara dua nota tambahan yang tuan-tuan boleh ambil pada malam ini, menyambung daripada kuliah kita yang bulan lepas, tak dapat tidak berkata para ulama, di antara syarat zikir hendak diterima oleh Allah Ta'ala dan dimasukkan ia kepada hati dan memberi kesan pada kehidupan, hamba ulang balik, di antara syarat doa, di antara syarat zikir hendak diterima oleh Allah Ta'ala, masuk kepada hati dan memberi kesan pada kehidupan, tak dapat tidak dengan dua syarat yang besar. Dapat salin? Yang pertama sekali kata ulama, al-fahmu, faham. Al-fahmu, faham. Yang kedua kata ulama, hadirnya hati di atasnya. Hadirnya hati di atasnya. Sebab itu tak dapat tidak. Bila sebut masalah faham, telah berhurai pada kuliah-kuliah yang lalu, kenapa ramai di antara kita, bukan saja tuan-tuan, bahkan hamba juga mengaku, kenapa Allah Ta'ala masih lagi tak mencampakkan kepada kita yang dinamakan khusyuk dalam ibadat. Di antaranya kebanyakan di antara kita tak melepasi tahap yang pertama lagi, iaitu memahami perkataan-perkataan dalam sembahyang. Hamba tak sih tanya seorang-seorang, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sendiri, berapa ramai di antara kita yang mengetahui tiap-tiap perkataan, tiap-tiap peraturan, tiap-tiap pertuturan dalam sembahyang. Kalau di antara perkataan itu tuan-tuan tak mampu menterjemahkan akan dia, maka berasalah, maka patutlah Allah Ta'ala tidak mencampakkan kepada kita apa yang dikatakan nikmatnya khusyuk. Kerana serendah-rendah khusyuk, bermakna tiap-tiap orang yang sembahyang akan perkataan dalam sembahyang. Apatah lagi benda-benda yang dibaca dalam sembahyang. Contoh sebentar daripada tadi, selepas kita berzikir la ilaha illallah, kita menzahirkan zikir tariqatul syahr radiyah, kemudian diikuti pula dengan sembahyang ba'diyah maghrib 2 rakaat, diikuti pula dengan sembahyang sunat awabin, diikuti pula dengan sembahyang sunat hifzul iman. Kalau kita congak, di antara kaedah sembahyang sunat hifzul iman ialah membaca qul hu 6 kali, kemudian dibaca pula qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin minnas. Apakah dasar yang menyebabkan perlu dibaca qul hu begitu banyak kali? Kerana di dalam itu begitu banyak perkara yang boleh menghidupkan hati dan menjaga akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lagi sembahyang hifzul iman, sembahyang agar Allah Ta'ala memelihara iman kita. Dan tak dapat terpelihara je iman melainkan dengan kita faham apa yang kita baca. Kalau hamba tanya pada malam ni, apakah makna Allahus Samad? Ha, baju purple dulu cuma jawab. Ha, dah. Macam biasa jawab salah tak kena marah. Allahumma salli ala Muhammad. Cuma hamba nak membuktikan, adakah yang kita berkata ini fakta ataupun auta? Dah, bermakna tuan-tuan tak dapat tidak wajib berusaha. Jangan semua letak bahu di atas bahu untuk guru, jangan semua letak benda di atas bahu ustaz untuk menghidupkan kita. Bahkan ada setengah perkara perlu kita mengusahinya sendiri. Nak tanya pula belah kanan, apa makna Allah Musabat? Bagi kepala Rasulullah. Dan sedangkan perkataan itulah yang perlu kita hidupkan dalam sembahyang yang diberi nama hifzul iman. Jadi mana mungkin Allah Ta'ala nak memelihara iman kita kalau kita sendiri tak mengetahui apakah yang kita baca. Mazhab belah kiri tak boleh jawab dah, belah kanan, belah tengah pula. Baju biru, apa makna Allah Subhanahu Wataala? Rasulullah. Entahlah mana ada orang lain belakang entahlah. Kalau yang ada pun para-para malaikat, Allahumma salli ala Muhammad. Apa makna Allahus Samad?
Dia tahu tu tapi lupa. Tak masa habis. Allahumma salli ala Muhammad. Ha, belah sini pula dekat tiang. Apa makna Allahus Samad? Ha, tuan syekh kita baju baju merah. Ha. Apa makna Allahus Samad? Hai, tak kena lagi. Tuan imam. Ha, sudah. Allahus Samad makna apa? Ha, tak ingat. Ha, tanya tu ustaz ni. Allahumma salli ala ustaz. Ha, biar boleh jawab dia. Apa makna Allahus Samad? Allah tempat kita bergantung. Sebab itulah dalam semayang huzur iman, di antara perkara yang perlu kita baca dengan kuat. Baca dengan kuat tu memberi faham bukan untuk Allah, bukan Tuhan tu pekak, tidak. Kita membaca dengan kuat agar menghentak hati kita, membersihkan daripada perkara-perkara yang menggantung hati kita kepada selain daripada Allah. Sebab tu kata setengah daripada ulama yang ketika menterjemahkan kaedah-kaedah semayah selain huzur iman, ada pula di antara mengatakan ketika membaca Allahus Samad, maka disunatkan membaca banyak kali Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad, baru sambung lam yalin walam yulad. Kerana itulah di antara intipati besar yang nak menjaga hati kita dalam nak mencerahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak dapat tidak, tak usah pelik kadang-kadang ada di antara kita semayang hifzul iman tetapi masih lagi melakukan perkara yang boleh menggantungkan hati kita kepada orang lain kerana akibat daripada kita tidak memahami apa yang kita baca. Sebab tu benar kata ulama, di antara perkara amalan yang hendak diterima oleh Allah, maknanya bukan tak dapat pahala. Pahala tu tuan-tuan dah yakin dah. Setiap amalan, faham ke tak faham ke, reti ke tak reti ke, tuan-tuan buat dapat pahala. Tetapi konsep yang berbeza, amalan hendak diterima, amalan hendak masuk kepada hati, amalan hendak masuk dalam daging mengubah kehidupan, tak dapat tidak. Yang pertama sekali al-fah, al-fahmu bermakna faham. Jadi artinya bila mana di antara kita hamba juga mengaku kalau tak mengaji tak boleh jawab, jadi apa yang hamba dapat, hamba dah berkongsi dengan tuan-tuan. Sekadar mukadimah yang sedikit, kita menterjemahkan makna qul huwallahu ahad. Apa makna dia? Katakan oleh kamu wahai Muhammad, bermula Allah itu esa. Bila sebut esa, tuan-tuan wajib terjemah bermakna esa pada zat, esa pada perbuatan, esa pada sifat dan sebagainya. Ha, dah. Yang tu terjemah sendiri. Bila sebut qul huwallahu ahad, dia mari kepahaman Allah Ta'ala tu esa pada zat, dia satu. Esa pada perbuatan, segala perbuatan makhluk dia seorang yang buat. Esa pada sifat, segala sifat yang berlaku semua datang daripada Allah. Allahus Samad, apa makna dia? Untuk bila? Baru tadi sebut dah. Sebab tu pengaji kena buat pen buku. Ha, dah. Lepas tu dia kata, tak apa ustaz, saya rekod. Allahumma salli ala Muhammad. Apa makna Allahus Samad? Allah tempat kita bergantung. Dah. Bermakna tuan-tuan maklum dah. Kalau takdir kata mana-mana tengah-tengah apa tu berjanji kuliah, ada ustaz yang tak boleh datang, terlewat datang, tuan-tuan buat sorang-sorang hifzul iman, perbanyakkan baca Allahus Samad, Allahus Samad. Waktu sama kita memahami maknanya, mudah-mudahan benarlah dengan apa yang diperlakukan, Allah Ta'ala boleh memelihara iman lagi kita. Apa makna Allahus Samad? Ya Allah, kaulah tempat kami bergantung pada segala masalah zahir dan batin, dan juga pada dunia dan juga akhirat. Sebab tu kaitannya tuan-tuan, masalah Allahus Samad ni hamba nak kaitkan dengan amalan zikir tadi. Dengar tak baik. Baru-baru ni hamba kuliah muslimat di Gombak, dan taman setia Gombak, dan hamba nak sebut merincik takut tuan-tuan tak faham, menyemak balik. Ha, dan hamba menyemak balik kepada muslimat yang hamba dah mengajar mereka hampir 3 tahun lebih. Hamba tanya seorang-seorang dengan dasar bukan niat nak rendahkan masing-masing di antara sahabat dengan tidak, cuma nak bertanya adakah apa yang telah kita ajar menjadi bahan amalan. Di antaranya hamba bertanya masalah zikir la ilaha illallah. Tuan-tuan dah maklum syarat yang kedua, tidak diterima zikir la ilaha illallah melainkan apa ustaz? Ya, syarat yang kedua, yang pertama faham, yang kedua hadirnya hati. Bermakna kalau di lidah semata-mata la ilaha illallah, hamba yakin sebagaimana tertib yang diberi oleh ulama,
nescaya amalan tadi tak diterima oleh Allah. Pahala tu dapat, tetapi tak masuk dalam darah dan daging. Tetapi amalan yang sahih, yang berjalan keduanya, lidah berjalan, la ilaha illallah, mata berjalan, lutut kiri, lutut kanan, bahu kanan, hati selalu bali. Hati juga menghadirkan makna tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan saya amalan ini pasti diterima dan memberi kesan pada kehidupan. Jadi tatkala hamba bertanya seorang-seorang kepada muslimat tadi, ada seorang muslimat angkat tangan. Dia kata, "Ustaz, saya pasti amalan ini satu amalan yang begitu hebat, tapi merasa tak mampu nak buat sebab susah." Dia kata begitu. Ha kan? Hamba jawab balik, "Kenapa punca kita merasa kesusah? Sebab kita merasakan kekuatan itu datang dari kita. Sedangkan tuan-tuan ternafi dengan ayat Allah Usaman. Tuan-tuan ternafi dengan ayat la haula wala quwata illa billah. Ramai di antara kita cuma mengamalkan fa'in azamu, tetapi tak ramai di antara kita mengamalkan fa'in ta'fala tawakal alam Allah." Tuhan kata, bila kamu berazam, bila kamu berazam, maka serahlah kepada aku. Bermaknanya mudah, jangan tinggalkan kepahaman Allah Samad. Hamba terjemahkan kepada muslimat tadi, sekarang ni mudah. Kalau sebelum ni tak pernah buat, bermula daripada hari ni azam. Ya Allah, aku nak beramal zahir dan juga batin. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita buat lama dah, kenapa tak memberi kesan pada kehidupan? Kerana tiada hadirnya hati. Bermula daripada malam ini dan malam yang seterusnya kita belajar. Allah Ustaz susah nak buat. Jangan merasa susah, melainkan kita menjadikan Allah tempat kita bergantung. Ya Allah, aku berazam nak lakukan amalan ini. Berilah aku kekuatan, berilah aku kemudahan, berilah aku bersungguh agar aku boleh menghidupkan akadir. Ini kaitan dengan Allah Usaman. Sebab kalau tuan-tuan merasakan kekuatan datang dari diri kita sendiri, itu maknanya akidah qadariyah. Boleh merasa kita belaka. Kalau merasa Allah belaka, jabariyah. Bahkan kita ahli sunnah tidak, kita wajib berusaha. Tetapi hakikatnya, kita minta pertolongan daripada Allah. Ya Allah, bantulah aku, berilah aku kekuatan, berilah aku kemudahan untuk menunaikan sekian. Sama juga masalah qada semayang. Dan ramai di antara kita kadang-kadang ketika muda, ketika lama, ketika lalai, banyak meninggalkan semayang. Cuma bila mana pada penghujung usia Allah Ta'ala beri hidayah, Allah Ustaz berasa qada ni banyak sangat, tak mampu nak buat. Kenapa timbul perkataan tak mampu? Cuba jawab. Ya? Sebab kita berasa kemampuan datang dari diri kita. Sedangkan kita ternafi dengan perkataan la haula wala quwata. Kita ternafi dengan perkataan Allahu Samad. Sebab tu disunatkan perkara ini diperbanyakkan pada sembahyang Hizul Iman. Dengan waktu sama kita memahami makna Allah, kalau tempat aku bergantung pada dunia dan akhirat, bagi segala masalah aku bergantung dengan kamu. Jadi kaitannya nak sembahyang qada. Ya Allah, banyak sangat qada aku nak buat ni. Aku yakin kalau kau beri kekuatan, sehari semalam boleh habis. Tak pelik bagi Allah Ta'ala, pelik bagi kita. Betul tak? Tak pelik bagi Allah kalau Tuhan nak permudahkan. Jadi hamba ulang balik, punca di antara kita banyak berpegang dengan dunia, banyak berpegang dengan makhluk, kerana kadang-kadang kita sembahyang Hizul Iman tak faham makna. Jadi berkata para ulama, nak menterjemahkan tak dapat tidak kena faham. Allah Samad, Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, baju coklat apa makna dia? Tak tahu. Baju merah? Tidak beranak dan tidak memberanakkan. Allah Ta'ala tidak beranak dan juga dia tidak memperak, dia tidak diberanakkan. Tak ada mak bapak, tak ada anak. Walam yakullahu kufuwan ahad. Baju hitam, interchangeable. Apa makna walam yakullahu kufuwan ahad? Baju purple? Tak tahu. Tak jubah kelabu. Walam yakullahu kufuwan ahad, mana dia apa? Baju merah? Tanya Melaka malam ni. Allahumma ma'adat, tuan-tuan dengan segan. Mudah-mudahan mana-mana tuan-tuan yang tak boleh jawab tadi, hamba nak satu sahaja datang pada hati perasaan rendah diri. Allah, soalan mudah pun tak boleh jawab. Sedangkan di luar pangkat CEO, UFO, FFO, contoh pangkat dunia kita besar, contoh dan ma'adat, tiada niat nak merendahkan siapa-siapa. Tetapi bila tanya barang akhirat, banyak kita tak boleh jawab.
Dan sengaja hamba nak mencuit hati tuan-tuan agar datang pada hati rendah diri. Dan sebab tu muslimat jangan serik, tuan-tuan jangan serik. Ni petang tadi hamba dapat SMS. Dan daripada satu muslimat, hamba mengajar di muslimat di Sebab Bistari tak lama tuan-tuan, baru start mulai tahun ini daripada Januari, sekarang dah masuk bulan 10. Lebih kurang dah 10 bulan. Hari ini di SMS, dia kata, "Ustaz, saya minta maaf, jemaah telah mulai merosot." Ada daripada 30 orang tinggal 25 orang, daripada 25 orang tinggal belah-belah orang dan sebagainya. Kerana apa? Mereka takut dengan ustaz, semua malu bila mana kena soal jawab. Allahumma salli ala Muhammad. Dah bagi SMS siap-siap dah. Dia kata, "Ustaz, kalau boleh kuliah hari Selasa ni, ustaz tak usah tanya dah lah. Ustaz mengajar macam biasa sudahlah." Allahumma salli ala Muhammad. Ada anak murid pula warning untuk guru. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak marah, tidak tuan-tuan. Kerana hamba maklum perkara itu juga berlaku di sini. Tapi hamba nak gambarkan kenapakah kaedah begini hamba zahirkan. Bukan niat nak rendahkan tuan-tuan, tidak. Kerana ilmu ini nur cahaya. Dan cahaya takkan masuk kepada hati yang penuh zulma, kegelapan, niat unjuk takar, takabur. Nak kuat perkara begini, banyak kaedah. Di antaranya, dengan menghentakkan hati di atas perkara-perkara yang kita tak mampu. Tanya soalan mudah, banyak tak boleh jawab. Allah, malunya aku ya Allah dengan kamu. Jangan malu dengan orang lain. Malu dengan sahabat di sebelah. Dalam kubur besok dia boleh bantu kita ke? Jadi tak dapat tidak kaedah sini tuan-tuan. Tuan-tuan jangan marah kalau hamba tanya sorang-sorang. Bagi bebel, apa makna walam yakullahu kufuwan ahad? Tiada sekutu bagi Allah. Tiada sekutu bagi Allah. Walam jawapan tak betul tapi kena dah tu. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak yang menyerupai baginya walaupun sesuatu. Jadi mudah-mudahan kalau kita faham makna, kul, katakan kamu wahai Muhammad, Allahu Ahad, bermula Allah itu satu. Allahu Samad, Tuhan tempat kami bergantung, zahir dan batin dan sebagainya. Lam yalid walam yulad, tidak memperanak dan tidak diperanakkan Allah Ta'ala. Walam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, Tuhan tidak menyerupai sesuatu. Jadi mudah-mudahan memadai dengan mukadimah yang pendek, tuan-tuan mengambil manfaat dan lakukan ia pada kehidupan. Yang kembali pada dasar, tidak akan diterima amalan, tidak akan masuk kepada hati, tidak akan mengubah sifat-sifat mazmumah kepada mahmudah, melainkan dua syarat. Syarat yang pertama apa tadi? Fahmu, kita faham apa yang kita sebut, kita faham apa yang kita baca. Subhanallah, subhanallah, apa makna dia? Masya Allah, masya Allah, dah faham? Hadir hati. Dan kemudian yang kedua, di antara perkara syarat amalan tidak diterima, tak dapat tidak hadirnya hati, melainkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata ulama, kelebihan selawat kalau hati tak hadir pun nescaya pasti direct sampai kepada Allah. Amalan yang lain ditengok, kalau hadir hati baru Tuhan terima, kalau hati tak hadir maka menjadi sia-sia. Pahala dapat tapi tak masuk pada kehidupan. Tapi selawat kalau kita baca sampai direct kepada Allah, faham ke tak faham, henti ke tak henti, hadir hati atau tidak, maka nescaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Sila. Baik. Kita jawab begini. Dah. Kalau zikir, kalau dipanggil sedang buat kerja lain, contoh memandu dan sebagainya, dah. Jaranglah pengalaman hamba kalau nak dijalankan zahir dan juga batin, kepayahan bagi orang yang tak melazimi akan dia. Kalau orang tak biasa nak buat serta begitu payah. Maka hamba beri dua pilihan. Yang terbaik, kalau tuan-tuan biasa berzikir, ketika bekerja, perbanyakkan zikir yang batin. Lidah dia tak apa. Allah, Allah, Allah. Ada perbanyakkan zikir yang batin. Kerana kata ulama, antara zikir zahir dan batin, zikir yang batin ini lebih kuat diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun kadang-kadang zahirnya terbalik. Ada. Tetapi kalau amalan yang zahir, nak diterima, syarat perlu ada batin. Tapi kalau amalan zikir yang batin, pasti diterima. Atau apakah lebih lagi, bila mana batin diserentakkan dengan zahir. Contoh begini, kita buat misal yang mudah.
Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hamba berkata bukan saja tuan-tuan, bahkan hamba juga mengaku kadang-kadang bila mana kita desperate waktu, nah, lepas main zuhur kadang-kadang tak sempat nak berzikir. Bukan tak sempat, kita niat aku nak berzikir ketika berjalan sekali lagi, start kereta, bawa kereta dan sebagainya. Yeah? Sini dekat luar habis 33 dah, betul? Nak pakai sleeper, nak masuk kereta habis 33 dah. Kadang-kadang dengan keadaan begini, jarang kita berzikir dengan cara yang tepat. Kan? Subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang tengah jalan, subhanallah, 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 subhanallah. Ah, betul tak? Baik. Tengah-tengah nak masuk kereta, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengar tak baik. Kata ulama, zikir yang dijalankan di lidah semata-mata, tanpa hadir kepada hati, syarat nak dibeli pahala adalah zikir itu berupa dengan zikir. Kata ulama, kalau di lidah semata-mata hati mati, maka syarat amalan nak diberi pahala zikir itu sebagaimana rupanya zikir. Bermakna kalau kita baca subhanallah, 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 ada rupa zikir ke tak? Ya? Tak ada rupa zikir, maka nescaya pasti amalan itu tidak diberi pahala. Tak ada rupa zikir langsung, melainkan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Ada rupa zikir tak? Ada. Walaupun hati mati, tetapi amalan diberi pahala. Satu riwayat. Yang kedua kata ulama, melainkan amalan zikir yang dijalankan zahir dan juga batin. Ada zikir jalan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu sama hati menghadirkan makna maha suci Allah, maha suci Allah. Walaupun lidah tak berupa zikir, tetapi amalan ini lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil banyak. Satu hari salah seorang sahabat Nabi sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati menerjemahkan maknanya, tiada Tuhan melainkan Allah. Tatkala zikir terlampau laju, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seorang sahabat yang lalu dengar sahabat tadi menyebut adamu, 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 aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Walhal dia menyebut la ilaha illallah. Orang lain mendengar dia menyebut Allah, 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 aku tu Tuhan. Maka meriport ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerdik, Nabi tak terus mengeluarkan keputusan, bahkan Nabi panggil kedua pendakwa dan yang didakwa untuk mengeluarkan hujah masing-masing. Nabi tanya Zuhair, betul ke mu berzikir di atas lidah kamu la Allah, Allah, Allah? Dia kata tidak ya Rasulullah, hamba berzikir la ilaha illallah. Tetapi berkata Sianu, mendakwa ia bahawa kamu zikir Allah. Baik, Nabi bol dahulu. Nabi tanya pula, bagaimana pula hati kamu? Dan berkata sahabat tadi, kekal ya Rasulullah di hati hamba dengan makna tiada mewujud melainkan Allah, tiada mewujud melainkan Allah. Maka berkata Nabi, memandalah apa yang disebut oleh kamu. Ha, ini memberi paham dalil zikir hati itu begitu kuat. Satu hujah. Dalil yang kedua, nak cerita masalah zikir hati ni tuan-tuan, eh? Kalau kita buat hati semata-mata pun lebih diterima kepada Allah. Salah seorang sahabat Nabi SAW, dia keluar daripada rumah nak menuju kepada satu pohon yang ditambat unta yang paling disayangi. Unta di antara unta yang hebat. Bila sampai dekat pokok tadi, dalam riwayat kata yang tinggal hanya tali je. Unta hilang. Yang tinggal hanya tak tali. Menangis tak berlagu, tak kata orang Kedah. Cari-cari memutar alam, tak jumpa tuan-tuan. Keletihan yang melampau tertidur di bawah pohon tempat ditambat unta tadi. Dah tertidur, bila jaga-jaga, dalam riwayat kata bermula hidung unta terdampar di hidungnya. Ha, sudah. Dan bila jaga-jaga, hidung unta yang hilang tu duduk dekat hidung dia. Maka terkejutlah ya. Bila terkejut, melaung dengan begitu seronok, ya Allah, ya Tuhan aku, syukurlah ya Allah, unta yang hilang aku dapat dah. Anta abdi wa ana rabbi, anta abdi wa ana rabbi, anta abdi wa ana rabbi. Dalam syair kata dia macam ni, anta abdi wa ana rabbi. Faham tak mana ni? Oh, yang gila tu faham lah tu. Dan dia kata, kamulah hambaku, aku Tuhanmu. Mulah hambaku, akulah Tuhanmu. Ah, dah terbalik ni dah. Dia kata Tuhan tu hamba dia. Dia kata dia pula mengaku tu Tuhan. Seorang sahabat lalu pula, dia dengar perkataan tadi, anta abdi wa ana rabbi, anta abdi wa ana rabbi. Dia kata kawan aku ni gila babi dah. Allahumma salli ala Muhammad. Meriport dia kepada Nabi SAW. Maka Nabi panggil kedua-duanya. Nabi bertanya soalan yang sama, zahir dan juga batin. Bila batin kata, dah ya Rasulullah, hamba tak masukkan demikian. Yakin di hati hamba, Allah Tuhanku dan aku ni
hamba. Berkata Nabi, memadalah apa yang ada di hati kamu, pahaman ibadat. Sebab tu zikir hati satu zikir yang paling hebat. Sebab tu kembali kepada soalan Tuan Syekh Baju Biru tadi, hamba mencadangkan dua perkara sahaja. Kalau boleh ketika driving, buat kerja dan sebagainya, tuan-tuan belajar menzahirkan zikir hati. Ataupun kalau tuan-tuan tak boleh menterjemahkan zahir dan juga batin sekali, yang terlebih baik memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih hebat. Kerana apa? Darajat selawat dan zikir ini bersamaan. Tetapi zikir ini antara jalan, antara jalan yang terbatas untuk membuka buka syafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lagi baik. Tengah buat kita Allahu sallallahu alaihi wa ala alihi Allahu sallallahu alaihi wa ala alihi Muhammad. Wallahu a'lam. Soalan lain. Ya. Yeah. Okey, baik. Aha. Baik. Baik, masalah yang pertama sekali berkenaan kalau kita pergi negara Arab, orang berzikir tidak menggoyangkan kepala, adakah itu menjadi hujah? Jawapannya tidak. Kerana amalan bukan datang daripada perbuatannya makhluk, tapi amalan datang daripada perbuatan Nabi SAW. Jadi nak cerita hujah berkenaan zikir bergoyang ni, tuan-tuan, dalil begitu banyak. Tuan-tuan buka kitab Fatawal Hadisiyah karangan Asy-Syeikh Ibnu Hajar Al-Haitami, bekas mufti Makkatul Mukarramah. Dalam tu banyak diceritakan hadis, dalil, hujah dan sebagainya, pergerakan movement berzikir, bergerak ketika berzikrullah. Di antaranya hadis yang dirawikan daripada, yang dinakalkan daripada Serena Ali karamallahu wajhah. Dah berkata Serena Ali, dalam cerita ada kitab dia, tuan-tuan boleh baca, tapi bahasa Arab lah. Dah berkata Serena Ali, aku rindu berzikir dengan Nabi SAW ibarat pokok yang ditiup oleh angin. Dah ibarat pokok yang ditiup oleh angin, bergoyang-goyang, wajarat, dan sehingga mengalirlah peluh-peluh ala thiyabihim, di atas baju-baju mereka. Dah berzikir sampai keluar peluh. Bermakna kalau begini, dah keluar peluh dah. Air liur pun tak keluar. Allahumma salli ala Muhammad. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, salah seorang sahabat Nabi bernama Ja'far At-Tayyar. Dan di antara salah seorang sahabat Nabi, Ja'far At-Tayyar ini di antara sahabat yang mukanya, perangainya sebiji macam Nabi. Dan suatu hari bila mana Nabi berjumpa Ja'far At-Tayyar, dia kata, ya Ja'far, kata Rasulullah, aku melihat mukamu macam aku dah, aku melihat perangaimu macam aku dah. Allahumma salli ala Muhammad. Tiada keseronokan tuan-tuan dalam hati kita, melainkan orang memuji kita yang kita ni macam dia, betul tak? Sedangkan yang memuji itu Nabi SAW. Dalam riwayat mengatakan, maka Ja'far At-Tayyar berpusing-pusing, berpusing, dan berpusing-pusing, spin. Dan dalam menyatakan keseronokan dan memuji Allah Ta'ala, ya Allah syukurnya aku syukur, berpusing-pusing. Walam yungkar, dalam hadis, dan Nabi tidak mengingkarkan di atasnya dia perbuatan Ja'far. Kerana apa? Keseronokan dalam menzahirkan kecintaan kepada menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tak kata, hey Ja'far, kau tak usah berpusing-pusing lah, tak usah berlebih-lebih lah begini. Tak. Kerana apa? Dalam seronok kita memuji Allah Ta'ala, maka berlaku pergerakan begitu. Nak cerita hadis begitu banyak, kita boleh bawa kitab, kita boleh baca begitu banyak hadis. Cuma ringkas atas waktu yang pendek satu. Yang kedua, masalah cara memarinkan zikir la ilaha illallah, tuan-tuan jangan menjadikan dia sebagai satu perkara khusus. Kerana ini masalah khilafiyah. Kerana setengah pendapat caranya begini, sebagai contoh, usah kata kaedah begitu. Banyak lagi kaedah kalau hamba nak khabarkan kepada tuan-tuan. Contoh, dalam kaedah zikir tariqatan naqsyabaniyah khalidiyah, ketika zikir la ilaha illallah, la dihantar di ammarah, ila dihantar di lawamah, ha dihantar di radiyah, illa dihantar di lawamah, dan dikhatamkan Allah pada sanubari balik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu satu kaedah. Dalam setengah kaedah tariqatul muhammadiyah, la dimulakan daripada ammarah. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan nampak apa? Ila dihantar kepada radiyah, la ila. Ha dihantar kepada mardiyah, la ila. Ha.
Allah dipalukan pada kamaliyah la ilaha illallah. Tuan-tuan nampak apa? Kok nampak keras tak? Kan? Kalau orang tak belajar sejarah, dia nampak keras ni satu perkara yang negatif. Tapi kalau orang memahami sirah, keras ni tuan-tuan asalnya satu lantunan zikrullah yang datang bermula Nabi Musa alaihissalam, yang bermula Nabi Isa alaihissalam, yang tetap dia membawa agama Allah Ta'ala, yang zikir la ilaha illallah telah kekal bermula Nabi Adam alaihissalam. Tiap-tiap Nabi cara zikirnya berbeza. Tiap-tiap Nabi cara zikirnya berbeza. Yang diajar oleh Nabi Isa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma bila mana ada setengah-setengah puak yang keluar daripada landasan Nabi Isa alaihissalam, yang membawa hari ini agama Kristian dan sebagainya, mereka masih lagi mengekalkan movement tadi. Cuma bukan atas jalan zikrullah, atas jalan kepercayaan mereka. Tapi asal benda ni tuan-tuan ialah daripada zikir la ilaha illallah. Ringkas, bermakna atas tengah tarikah caranya begini, atas tengah zikir caranya begini. Cuma perbezaannya begini. Kalau hamba memberi tuan-tuan satu kaedah yang tak ada rojokan, bermakna nescaya terlebih payah untuk hati menerima akan dia, betul? Sebab tu yang hamba cerita la ilaha illallah, kita dah sebut rojokan dia, kitab Hidayatus Salikin. Dalam ni saja ada 3 kaedah. Dan dalam ni saja ada 3 kaedah. Kalau tuan-tuan beli kitab ni, tuan-tuan buka daripada muka surat 274. Dan 274 menceritakan kaifiat zikir. Maknanya kalau memberi kaedah yang lain, rojokan ada tapi kita harap, takut tuan-tuan tak boleh baca. Tapi kalau yang ini ada versi jawi, ada versi rumi, tuan-tuan beli. Kalau jawi muka surat 274, kalau rumi kalau hamba tak salah 278. Cuba semak balik. Ada, tuan-tuan akan jumpa kaifiat al-faslu, bermula fasal yang ketiga pada kaifiat zikir. Dalam ni dia beri kepada kita 3 kaedah. Ada, bermakna yang tuan-tuan dengar tu 2 dah. Satu yang hamba cerita, ada pula ustaz kita daripada kanan, betul belaka. Cuma yang penting biar kita ada salah satu kaedah daripada tiadalah langsung. Cuma yang kaedah hamba bagi, la lutuk kiri, ila lutuk kanan, ha bahu kanan, Allah hati satu bari, ada rujukan dia. Buka kitab ini, tuan-tuan baca daripada bawah. Sebab atas dia cerita kaedah yang pertama, yang hamba beri ni kaedah yang kedua. Dan dia kata apa? Dan dilalukannya nya dengan la itu daripada lutut yang kiri kepada lututnya yang kanan, la ilah. Dan dinaikkan dengan lafaz ilah kepada bahunya yang kanan, naik, la ilaha. Ada? Siapa pengarang dia? Siapa tahu? Syekh Samad Falim Bani ni bukan karang, dia tolong terjemah sahaja dalam bahasa Melayu jawi. Siapa pengarang asal dia? Imam Ghazali, pakar bagi hati. Dah? Baik. Padahal diangkatkan kepalanya itu kepada pihak yang kanan, la ilah, angkat. Dah angkat buat apa? Dan dipalukannya, hentak, palu-palu akan kepalanya itu dengan paluan yang keras, dengan lapas illallah kepada hati sanubari, padahal menghadirkan dia. Sebab tu pernah hadir makna, dan menghadirkan dia pada permulaan zikir itu daripada lutut yang kiri, la makbud illallah. Yang ni apa terjemah nanti? Pada lutut yang kanan, la maksud illallah. Pada bahu yang kanan, la maujud illallah. Dan pada hati, la makhluk illallah. Ringkasnya begini. Pengalaman hamba duduk di Aceh, ketika hamba dapat kaedah ni tuan-tuan, hamba kata kepada abu. Dan bila sebut abu ini, tuan-tuan perlu faham, bukan abu ya. Dan bila sebut abu nanti, doktor faham abu ya. Bila sebut abu ya, last sekali, siapa dia? Puan-puan Arkab. Dan abu ini satu gelaran yang mesra. Orang Arab panggil abu, orang Melayu panggil ayah. Dan kalau panggil ayah dia, sekali lagi nampak tiga lain pula. Allahumma salli ala, akhir zaman nak bercakap tak kena belaka. Dan baik. Kalau belah-belah di Jawa, dia panggil kiai. Tapi kalau belah-belah di Aceh ni tuan-tuan, banyak ulama' mereka lebih mesra dengan panggilan abu. Dan abu mudi, abu banten, abu tu, abu ni. Dan baik. Jadi hamba rujuk dengan abu. Hamba kata abu, kalau orang yang biasa berzikir pun nak amalkan, hati kata makbud maksud maujud matluk, makbud maksud maujud matluk. Dan saya payah.
Maka berkata Abu dan Abu Ya'amran Wali, anak kepada Abu Ya'amran Wali, di antara ulama yang besar tuan-tuan. Dan anak kepada Abu Ya'amran Wali. Abu Ya'amran Wali tu anak kepada Abu Ya'amran Wali. Pernah mengajar di UAE. Bila mana Aceh mendapat autonomi, dia balik ke Aceh untuk jadi mufti. Dan tahun lepas Abu Ya'amran Wali meninggal. Baik. Berkata Abu Ya'amran Wali, dan anak kepada Abu Ya'amran Wali. Kenapa orang panggil Abu Ya muda wali? Muda-muda jadi wali dah. Dapat anak semua nama wali belaka. Wallahu a'lam. Merujuk dengan Abu, berkata payah nak amal ni, orang yang biasa berzikir pun payah. Berkata Abu, ambil salah satu daripada ni. La tiada Tuhan melainkan Allah pun boleh. La ma'jud illallah pun boleh. La ma'bud illallah pun boleh. La maksud illallah pun boleh. Asalkan ada satu, jangan tiada langsung hadirnya hati. Faham mana ibarat? Wallahu a'lam. Jelas kan? Jadi cara begitu banyak. Cuma kalau ditanya pula ustaz, kenapa nak hantar dekat lutut? Kerana kalau tuan-tuan belajar kaedah kemanusiaan, dalam anggota kita ni ada berapa seni? Hadiah Honda Civic 2.0 malam ni. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Masa habis. Ada 360 sendi. Daripada sendi-sendi itulah tempat masuknya keluar syaitan. Jadi sebab itulah kita boleh kunci, kita boleh buka sendi-sendi ni tuan-tuan. Mudah-mudahan memelihara daripada kehidupan kita, menjauhkan daripada gangguan-gangguan begini. Wallahu a'lam. 8:30 dah tak gaji lagi. Allahumma sila. Ya. Baik. Masalah semayang, yang pertama sekali dalil tak dapat tindak amalan ini tuan-tuan semua bersandarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang telah diiktimadkan oleh para-para ulama, ada semayang yang boleh dilakukan berjamaah dan ada semayang yang tidak boleh dilakukan berjamaah. Yang buat jemaah ni pun ada khilaf. Ada setengah ulama kata boleh, ada setengah ulama kata tidak. Cuma hamba jawab yang telah diijmakkan para ulama, semayang ba'diyah tak boleh buat jamaah. Semayang sunat wudu tak boleh buat jamaah. Dan ada juga beberapa sunat yang boleh buat jamaah dan sebagainya. Bermakna yang tu kalau tuan-tuan nak nota, insyaAllah hamba boleh forwardkan. Dan yang hamba dapat daripada Aceh, ada semayang yang boleh buat jemaah, ada semayang yang tak boleh buat jemaah. Cuma hamba tak hafal semuanya. Wallahu'alam. Cuma rahsianya kenapa? Jawapannya Wallahu'alam. Kita cuma melakukan di atas apa yang telah disarankan dan diajar oleh Nabi dan telah disusun ilmunya oleh para-para ulama. Wallahu'alam. Habib. Soalan lain. Sila. Tadi khususan Witir. Nabi Khidir. Baik. Yang keduanya, bila kita sebut 6 kali dalam Tuhan Allah punya 6 kali, kenapa tak 7? Baik. Allah itu bukan karyat. Baik. Faham. Yang pertama sekali, kenapa dalam zikir Syahrul Radiyah kita mengkhususkan kepada Nabi Khidir AS? Soalan ni hamba dah jawab sebelum daripada ini. Berbalik pada orang tanya, kita jawab balik. Kerana tuan-tuan ringkas dia begini. Tak dapat tidak setiap zikrullah ni ada silsilah, ada tawassul. Sebab tu bila amalan tak ada silsilah, maka automatically dia akan jadi zikir hasanat. Apa zikir hasanat? Buat dapat pahala tinggal tak berdosa. Tetapi bila zikir yang ada silsilah, bermakna ada gurunya, ada dipanggil background perjalanan zikrullah je, bermakna diangkat zikir itu kepada zikir darajat. Apa zikir darajat? Bila buat sampai kepada Allah Ta'ala, masuk kepada hati, masuk ke dalam darah dan daging, menenggelamkan sifat-sifat mazmumah, menzahirkan sifat-sifat mahmudah. Di antara syarat zikir nak jadi darajat, perlu ada silsilah. Baik. Bila sebut silsilah, kenapa kita sebut Nabi Khidir AS? Ringkas dia begini. Amalan yang kita buat tadi bukan amalan yang baru, betul tak? Tetapi telah bertapak di Malaysia begitu lama. Dan zaman 80-an, zaman 90-an, orang dahulu menghidupkan amalan zikir ini, betul? Dan cuma sekarang ni makin ditinggalkan akan ni. Bila ada kenduri tahlil, baru nak berzikir La ilaha illallah. Bila ada kematian, baru nak berzikir La ilaha
illallah. Waktu kenduri tengok pula, kalau nasi ayam, kalau kambing, Tok Imam malam ni 100, Allahu Akbar. Kalau cau ketiau, kalau mi udang, Tok Imam malam ni zikir 33 sudahlah, Allahumma. Dah. Kerana apa? Zikir kita di atas makan, makanan. Baik, slow. Kembali kepada masalah tadi. Direkaskan kalau tuan-tuan nak mengetahui sejarah dari manakah datang zikir Syahrul Radiah ni, 40 hari dalam riwayat sebelum wafatnya Nabi SAW, Nabi telah didatangi oleh Nabi Khidir AS secara yaqazah, secara jaga. Maka dalam perbualan yang begitu panjang, hadis bersifat hasan bukan sahih. Hadis bersifat hasan bukan sahih. Baik. Dalam perbualan yang begitu panjang, akhir sekali berkata Nabi Khidir, "Ya Rasulullah," dia kata, "engkau ijazahkanlah akanku kepadaku beberapa amalan." Nabi ni tawadhu'. Dia kata, "Ya Nabi Khidir, bahkan kamu itu di antara nabi yang banyak mengetahui rahsia-rahsia di sebalik rahsia." Banyak, sedangkan Nabi Musa pun belajar dengan kamu. Tiba-tiba dicelah oleh Nabi Khidir, "Bahkan kamu itu Habibullah yang pernah bertemu dengan Allah Ta'ala." Dengar kalam tu, maka cairlah hati Nabi. Maka Nabi memberi ijazah kepada Nabi Khidir AS zikir yang kita buat selama ini, yang diberi nama Tariqatul Syahrul Radiah. Sebenarnya zikir lepas semayang tu zikir tariqah. Dan sebab tu orang dahulu, hamba nak beri dalil yang begitu besar, zaman 80-an, zaman 90-an, kehebatan kuliah tak sehebat pada hari ini. Betul tak? Orang dulu nak mengaji begitu payah. Kadang-kadang terpaksa para musafir naik basikal pergi ke kampung yang lain. Isnin sampai Jumaat memotong getah, buat padi dan sebagainya. Sabtu Ahad bermusafir cari tok guru ke kampung lain. Hari malam Jumaat keluar, hari Sabtu keluar, tidur rumah tok guru. Hari Ahad baru balik ke kampung nak cari ilmu begitu payah. Tetapi walhal, kenapa orang dahulu martabat mereka tinggi dan ketakwaan mereka hebat, keimanan mereka mantap. Kadang-kadang yang mengajar Quran pun menjadi wali Allah. Betul. Dulu banyak semua wali-wali Allah. Dan ketika berlaku peperangan, berapa banyak tuan-tuan kerih terbang. Semua datang daripada ilmu-ilmu Islam. Hari ni Musa kata kerih, kita yang lari dulu. Allahumma salli ala Muhammad, kerih kita lah lari. Dan mengecun. Kerana apa? Tak kuat kemantapan zikrullah. Walhal, apakah dalil yang memberi perihal begitu? Kerana hidupnya zikrullah. Mengaji tak banyak. Kita kuliah hari-hari. Sampai hari Jumaat, tak baca Yasin, tak payahlah. Baik, kita mengaji. Dan walhal, baca Yasin lebih besar dari mengaji. Dan cukuplah tuan-tuan kita mengaji sebulan, seminggu, Isnin, Selasa, Rabu, contoh. Lepas tu Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari Khamis, malam Jumaat, hidupkan Yasin. Kerana apa? Kalau tak buat begitu, nak tanya, Quran baca dah? Yang baca, alhamdulillah. Yang tak baca, dan dahulu sekurang-kurang kalau ada baca Yasin malam Jumaat pun tak apalah, hidup juga Quran daripada tak baca langsung. Sedangkan orang dahulu kehidupan dengan dunia tak begitu banyak. Kita hari ni kehidupan dunia begitu sempit. Pagi-pagi cari dunia dah, malam-malam nak balik sampai rumah terpaksa bersiap nak pergi pula ke surau mengaji kuliah. Dan malam pula sekali lagi nak istirahat, nak baca Quran tak sempat, besok pagi nak bangun awal. Kalau malam Jumaat tak baca Yasin juga, ataupun kita baca surah-surah yang lain, takut Quran tak bacalah langsung. Allahumma salli ala Muhammad. Faham mana ibarat? Dan jadi dalil yang pertama, kenapa dikhususkan kepada Nabi Khidir untuk menjadikan zikir tadi silsilah yang telah diberi khusus oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Khidir alaihi salam. Yang kedua, kenapakah dibaca 6 bukan 7? Jawapannya, hamba juga masih lagi mencari jawapan. Duk tanya-tanya juga Tok Guru dan sebagainya. Kerana amalan ni tuan-tuan, hamba beramal bermula tahun 1967 lagi di pondok arwah Tok Guru Haji Ali. Inilah amalan kami. Selepas maghrib, buat solat awabin berjamaah, buat solat hifzul iman, kemudian berzikir Tariqatul Ahmadiyah Idrisiyah. Dan daripada dulu nak tanya terlupa, sampai sekarang bila berpindah pondok di Muar masih lagi mengamalkan perkara begini, tak tanya lagi. Jadi berbalik pada soalan, maka menguatkan hati hamba untuk tanya. InsyaAllah besok hamba akan telefon Tok Guru hamba di Muar. Dan tanya kenapa baca 6, kenapa tak baca 7. Dan walaupun soalan tu bukanlah penting sangat, cuma sekadar soalan yang mudah-mudahan tak datang pada hati kita keraguan. Wallahu a'lam. Dan habis. Ya?
Ya? Ha. Mua Johor tempat saya mengaji tu. Tuan Guru Haji Nazaruddin, Pondok Mua Jorak, Tanjung Malak, Bukit Pasir. Daripada Pekan Bukit Pasir, ada simpan masuk kiri turun. Sampai hujung ada simpan tiga, masuk kanan turun sampai jalan mati. Tanya orang mana pondok. Ha, dah. Pondok tu mula dibuka tahun 1999. Ceritanya asal dia tu anak murid kepada arwah Tuan Guru Haji Ali. Arwah Tuan Guru Haji Ali ni dia buka pondok di rantau Negeri Sembilan. Beliau merupakan anak murid kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Lingi. Kalau orang Negeri Sembilan dia kenal Syekh Said, antara ulama daripada Yaman yang datang ke Malaysia membawa tarikat Ahmadiyah Inggerisia. Dan asalnya Syekh Said, kemudian anak dia Syekh Ahmad Said menjadi mufti di Negeri Sembilan. Bila matinya Syekh Ahmad Said, anaknya pula Syekh Murtada ada menjadi mufti di Negeri Sembilan. Baru lagi 2-3 tahun beliau retire. Ada diganti pula oleh orang lain. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, Syekh Murtada ini di antara ulama yang di Malaysia menjaga khusus dalam masalah tariqah. Jadi maknanya mudah. Kalau tuan-tuan ada masalah dalam masalah tariqah, Allah Ta'ala telah berfirman, fas'adu ahla zikri, carilah ahli bagi benda-benda begini. Sebab tu kecoh baru-baru dalam Facebook. Bila mana diterak, lembut-lembut. Dan orang berzikir, berdiri. Ada? Dan ha'illah, subhanallah. Orang tua-tua berzikir. Bukan dalam gelap, tengah-tengah matahari, tengah-tengah lampu begitu banyak. Dan dekat koridor masjid berzikir, bergoyang-goyang, menari-nari dan sebagainya. Nak jadikan isu, maka yang mengambil gambar upload dalam YouTube, upload dalam Facebook, kemudian wartawan baca, wartawan tengok, yang menjadikan masalah dirujuk perkara ini kepada bukan ahli. Ini puncanya. Nabi telah berkata, afatul ilmi nisyan wa idha'atuhu an tuhaditha bi ghairi ahli. Binasa ilmu, rosak ilmu, celaka ilmu, dua. Pertama sebab lupa, yang kedua sebab bertanya kepada bukan ahli. Ha, dan masalah tarikah, rujuk ulama tarikah, sedangkan silsilah dia begitu kuat. Jadi sambung, ada tak dapat lagi, kertas. Cukup semua. Cukup, dan jadi bersambung masalah tadi. Jadi anaknya Syekh Ahmad, arwah Tuan Guru Haji Ali dan tuan-tuan pernah mengaji dengan beliau. Sebab tu aku nak cerita sikit sejarah arwah Tuan Guru Haji Ali ni. Di antara syarat untuk mendapat ilmu yang barakah, di antaranya adab. Tuan-tuan tak payah bokaklah kalau dah mengaji kitab banyak, dah mengaji khatam banyak, di rumah penuh lemari kitab ni. Tapi kalau adab tak ada, payah nak mendapat ilmu yang barakah. Sedangkan arwah Tuan Guru Haji Ali ni, ketika mengaji dengan Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Lingi, Syekh Ahmad kata apa? Ni Ali, aku tugaskan kamu hari-hari mukibah aku. Dialah di antara anak murid yang tak boleh pegang kitab. Sedangkan Syekh Ahmad ni mufti, dia anak murid ratusan mengaji. Setiap kali mengaji, Syekh Ahmad ni ditugaskan, Haji Ali ditugaskan pegang kitab. Peganglah kitab Tok Guru. Nak pegang kitab tak boleh, tuan-tuan. Tok Guru tak bagi, beradab, tak ada masalah. Dan habis kitab Tok Guru, sat lagi basuh pula baju Tok Guru. Di pondok ni biasa, tuan-tuan, walaupun Tok Guru tu ada bini, anak murid lagi suka nak ambil basuh baju Tok Guru, nak ambil barakah. Begitulah amalan beliau hari-hari, pagi, petang dan malam. Malam dan zikir. Habis khidmat 7-8 tahun, berkata Syekh Ahmad, ni Ali, mu baliklah rantau buka pondok. Dan mu balik rantau buka pondok. Terpinga-pinga Haji Ali, ni tuan, dan nak buka pondok apa? Kitab pun esay tak baca. Bukalah pondok durian. Dan kata arwah Syekh Ahmad Sahid. Bila mana ketika tu dia rasah. Rasah ni dekat Pekan Negeri Sembilan. Dia rasah. Sampai sekarang masalah kekal pondok dia. Baik. Bila Syekh Ahmad, Tuan Guru Haji Ali balik ke rantau, mula-mula tuan-tuan beliau membuka pondok zikir yang menghidupkan zikir Ahmadiyah Idrisiyah daripada galur Syekh Said Al-Lingi. Lama kelamaan Allah Ta'ala membuka muka syabah, Allah Ta'ala membuka kepada beliau ilmu-ilmu lalu ni. Dia di antara ulama yang mengajar Nahwu Sharaf. Apa Nahwu Sharaf ni? Tata bahasa Arab tanpa menggunakan kitab Arab. Dan dia buat kaedah sendiri, kaedah bahasa Melayu. Memang pelik-pelik kaedah ni. Dan kalau kita pergi ke pondok lain, kalau tuan-tuan nak belajar bahasa Arab, perlu tuan-tuan menghafal matan jurumiyah. Al-kalamu al-lafzul murakabul mufidu bil wajhi wa zamu salasatu ismu wa fi'lun wa harfu ja'a li ma'nan. Hafal matan jurumiyah. Ini ustaz. Dan dah habis matan jurumiyah baru boleh mengaji Nahwu Sharaf.
Tapi kelebihan arwah Tuan Guru Haji Ali, dia mengajar kamu sorok tanpa menggunakan kitab Arab. Ha, dah. Ni antara karamah beliau. Cuma bila mana beliau meninggal tahun 1969, raya haji yang kelima tuan-tuan, dah, anak murid dia buka sistem yang sama di Muar Johor. Ha, dah. Maklum dah, kalau kita nak tarik Tuan Guru Haji Nasaruddin, mengajar itu selagi berbalah masalah anak-anak tanah dan sebagainya. Jadi kami ikut beliau ke Muar Johor. Dan pondok tu masih kekal lagi sampai sekarang. Anak murid lebih kurang ada 40 orang lebih. Wallahu a'lam. Jadi hamba seru kepada tuan-tuan, berbalik kepada soalan tadi, dan kalau tuan-tuan ada anak, kalau tuan-tuan ketakutan nak hantar dekat pondok, takut risau masalah dan sebagainya, tuan-tuan boleh jadikan pondok sebagai rutin tahunan. Maknanya tuan-tuan ada anak, mengaji universiti, tak ada masalah, ilmu boleh dapat di mana-mana. Tapi rohani tak terdapat di mana-mana. Tuan-tuan boleh beri pendapat, pandangan kepada anak tuan-tuan bila cuti SEM contoh. Ada mengaji di kolej, mengaji di U, bila cuti SEM 3 bulan, ni sebulan pergilah duk pondok di mana-mana. Dan pondok punya banyak di Kelantan, ada pondok kerana apa? Nak mensuhihkan rohani yang baik. Jadi cadangan kalau tuan-tuan nak hantar ke Muar Johor tak ada masalah. Kerana di sana hidup tiap-tiap pagi dan malam amalan Ahmadiyah, Tariqatul Ahmadiyah Idrisiyah yang menghidupkan hati kita dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk sebulan buat daurah mengaji kitab, habis tu masuk dia mesti balik. Faham apa ibarat? Wallahu a'lam. Kita tak dapat ke? Cukup. Tak banyak lagi ni. Baik, ada soalan lagi? Ada kertas? Dapat? Mari. Baik, alhamdulillah. Baik, jadi seperti biasa, bila mana tiada soalan, sebelum kita mengkhatamkan majlis kita, bersama-sama kita berkaraoke. Ha, dah sebut karaoke mudah. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Baik, baik. Satu, dua. Bawa dua, tiga dah. Bagi kat belakang tak lagi. Bersama-sama kita berselawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus menerus menyampaikan kepada hati kita kecintaan kepada Nabi. Yang tak dapat tidak nak cinta itu melainkan dengan kenal. Nak kenal itu di antaranya dengan kata-kata macam pasangan suami isteri contoh, ya. Bila kita mendengar perkataan-perkataan yang baik, maka lebih mensuhihkan kecintaan kita kepada isteri dan sebagainya. Ada berapa nak? Dua. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan pada hari ini kita akan berqasidah dalam satu qasidah yang dikarang dalam bahasa Melayu. Eh? Bila sebut bahasa Arab sekali lagi, bukan saja tuan-tuan nama pun tak faham. Jadi mudah-mudahan bila kita berqasidah dalam bahasa Melayu, Allah Ta'ala cepat mencampakkan kepada hati kepahaman dan terzahir kepada hati kecintaan kepada Nabi SAW yang takkan terbuka dengan kecintaan kepada Allah melainkan cinta kita kepada Nabi SAW. Jadi sebelum kita berqasidah, siapa boleh main tamburin? Mari. Ha, mari. Hai muda-muda mana? Bukan payah. Satu, dua, tiga, empat. Boleh? Ustaz boleh? Ha, beres, mari. Ha, Allahu salli ala Muhammad. Ha, cuba tak, cuba tak. Ha. Kerah, lembut lagi. Mari. Ada? Ada? Allah Tuhan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Qasidahnya begini. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad.
salli alaihi wasallim. Boleh semua? Dah, kita cuba. Satu, dua, tiga. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insana 'allama al-bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bihasban wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah kau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah kau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah kau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil azami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna bihal su'al gawli wal amali wal niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillah.